Assalamualaikum and welcome to FTL. Aku sebenarnya selepas tengok Bilby main game ni, aku terus mabuk. Kau tengok apa banyak ship aku ada. Best ship semua, achievements. Aku dah banyak gila main game ni, so aku nak share kat korang gameplay aku. FTL ni maksudnya faster than light. Kita akan main sebagai satu kapal ni, dan kita akan menghantarkan satu information peperangan kepada kita punya captain. Sebenarnya ada jalan cerita. Cerita ni ada jalan cerita, tapi ada dua cara untuk main game ni. First is to play as a role playing game, ataupun kita berlakon dah, berlakon sebagai apa tu, sebagai salah satu pesawat yang menghantar information kepada ketua kita untuk mengalahkan rebels yang kuning di kat belakang, iaitu rebels yang memerangkan angkasa kita. Kedua, cara main yang kedua adalah kita just lawan saja. Yang first ni aku akan episode pertama ni akan jadi introduction sahajalah, tak ada tak banyak main lagi. Aku just nak terangkan macam mana game ni function game ni. Kita ada banyak kapal. List of game. Kita ada berlambak kapal cari, tapi cara untuk nak unlockkan kapal-kapal ni bukan dia sekadar main lama dapat kapal baru. Ada mission-mission dia. Contoh, for example, aku dah unlock kapal ni, Nagi Cruiser. Untuk mendapatkan kapal ni, kau kena travel lebih daripada 5 section. Kita ada satu pulau. Kita kena lebih daripada pulau kelima, dan aku akan unlock kapal kedua ni. Kalau kita nak unlock kapal ketiga, kata kau prove yourself to the Rockman to earn this powerful cruiser. Kita kena ikut apa dia nak. Nanti aku akan cuba terangkan dan aku akan cuba unlock semua kapal-kapal ni. Aku tak pernah ada benda easy, aku daripada awal aku main dalam normal saja. So memang susah sikit lah. To start off, kita akan gunakan kapal The Crestal. Aku akan tukar lah lama nanti. Crestal ni kapal basic. Kita tak ada droid, kita tak ada arguments. Arguments ni just macam apa dia lah, arguments ni boost. Itu selalu cakap boost. Ada benda yang bagi kita boleh search kapal ke, kita boleh recharge kita punya shield ke, macam tu. Itu arguments. Droid ni senang cerita, dia macam satu kapal kecil yang akan membantu kita. Weapons ni just weapons kita sajalah. Macam kita tengok atas ni, kita ada arms, ini ada kita boleh rocket, dan ni kita boleh laser. Lepas tu kita ada crew. Maximum crew kita ada adalah 6. Dan kapal yang pertama kita dapat semua manusia. Manusia memang, kalau kita tengok kat sebelah kanan yang atas ni tu, dia memang tak ada kelebihan. Memang dia just normal saja. Kalau dapat alien baru ada kelebihan. Ada yang boleh repair, ada yang lawan lagi bagus, macam tu lah. So kalau kita tengok available achievement, kita setiap kapal ni ada achievement. Kalau kita unlockkan dua daripada achievement, kita boleh keluarkan type ataupun yalah bentuk-bentuk kapal yang berbeza. Macam ni aku tak apa suka sangat pasal oksigen dekat ujung sini. Okay. Kita tengok lah. Macam ni aku dah lepaskan as a repair. Okay. Yang ni apa tu, kita ada nyawa. Aku kena aku nak nyawa kita tinggal sampai satu, lepas tu kena penuhkan balik. Itu achievement dia. Yang ni pula untuk installkan semua sistem dengan subsistem dalam kita punya kapal. Dan yang ketiga, kita nak kena tukarkan ke semua kru kita kepada alien. Itu aku nak cuba buat lah kalau boleh. So kalau kau tengok dalam kapal ni, kita ada logo-logo kita yang tersendiri. Ada yang bentuk macam ni, ada macam pintu, ada sesuatu kan. Biar aku ceritakan daripada depan. Yang ni adalah kapal ataupun kapten kita. Yang ni tempat untuk kapten kita membawa kapal kita lah. Kalau contohnya dia keluar dan tak ada orang kat depan ni, kapal kita tak boleh lompat ataupun kapal kita tak boleh lari daripada tempat tu. Dan kat sini ada pintu. So kalau contohnya ada kebakaran ke apa, contohlah aku ada kebakaran kat sini, aku just buka pintu untuk keluarkan oksigen dan padamkan api. Tapi kalau yang ni kena attack ataupun rosak, pintu aku tak boleh control. Yang bawah ni adalah CCTV. CCTV yang ni lah, CCTV sensor lah, aku panggil CCTV je lah. So maksudnya kalau lift terbakar atau dia meletup, aku tak akan nampak apa-apa kat dalam kapal aku. Aku just nampak mana, macam tu orang aku dalam bilik ni kan, aku just nampak bilik ni. Yang lain akan gelap. S ni pula shield kita. Kita ada shield. Kita ada boleh up to 4 shield yang kita ada. So macam ni kita confirm lah ada satu je. First mesti kita ada satu je lah. So shield ni penting sebenarnya. Aku penting. Pasal kalau shield tak ada, GG, kalah kita. Jadi adalah kita boleh medic room. Medic room, ialah medic room lah yang kita boleh healkan balik ke kita punya kru-kru kita ni. Jadi adalah weapons room. Weapons room
penting juga kalau weapons room meletup atau terbakar atau damage, tak aku tak nak tembak benda ni lah. Yang ni lagi penting. Sebenarnya semua penting lah ni. Oxygen room. Kalau yang ni terbakar ataupun dia rosak, kita ada meter oksigen. Memang kalau tak ada oksigen, matilah kita punya kru. Alien adalah yang tak ada guna oksigen. Itu betul juga. Yang ni adalah engines room. Engines room ni, dia macam nak bagi chargekan captain kita untuk kita terbang. Nanti aku akan terangkan lah. So, enough with the chit-chat. Let's just call this the apa lah, the first series. I don't know. The alien, the AI. Kan aku balas, aku tak nak ambil banyak masa. So let's go to it. Let me just click start. We will play on normal. Here we go. The data you're carrying is vital to the remaining Federation fleet. You will need supplies for the journey, so make sure that to explore each sector before moving to the next. But you will get the exit before pursuing the rebels fleet can catch up. So macam kita cakap lah, aku boleh main game ni sebagai satu berlakon ataupun tak. Tapi dalam first episode ni, aku nak terangkan dulu. So kalau ni, kalau kita dah mati ke apa ke, so the next episode ataupun kapal seterusnya, aku akan cuba berlakon lah. So let me just continue. Kita ada shortcut kat sini, kat keyboard semua ada. Nampak satu ni, aku boleh press satu kat keyboard. So aku boleh buat macam tu je. Okay, macam aku cakap tadi lah, aku nak assignkan setiap crew member ke tempat-tempat yang tertentu. So then, kalau kita tengok kan, kita ambil Shelton ni. Shelton dia in charge of the shield. So nanti shield dia boleh upgrade. So that nanti shield dia boleh repair shield tu lagi laju lah. So let me just jump. Yang ni kita boleh sektor pertama. Kita ada banyak tempat-tempat yang kita boleh pergi, dan dia adalah benda yang kita boleh lawan. Dan ni dia exit. So kita akan tengok dua ni saja kita pergi. Kalau aku nak, kalau boleh first sector ni aku nak pergi banyak, so aku boleh lawan banyak. Pasal first sector kapal yang lebah. So yeah, aku boleh lawan lah. Yang ni kita boleh pinjak, yang ni kita boleh roket, yang ni kita boleh droid. Macam kita cakap, aku tak ada guna droid kat kapal ni, so tak penting sangat. Roket adalah untuk weapon yang pertama ni. Pasal yang pertama ni, dia banyak guna roket. Dan yang ni adalah minyak. Kalau patut kita terbang, dia guna satu minyak. So remember, kalau pergi ke shop, isi minyak dulu. Dan ni adalah scrap. Scrap ni kita boleh duit lah selanjutnya. Cerita you arrive to find a number of ship conveying around a station. You tune into the pampek macam nak cakap ni communication channel and over here half blah 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 blah. So dia minta tolong, I offer them our service. Okay, so ada cakap kita tak boleh handle masalah tu. Sekau lah. Tak apa, aku nak pergi lawan secepat mungkin. Pasal ya, dah ambil masa banyak juga ni. So yang ni adalah autoscout. Autoscout ni maksudnya dia kapal yang pasif sajalah. Tak banyak, tak sakit kalau kita boleh lawan betul. Lepas tu ya, macam free food lah. Kadang-kadang dapat juga yang susah, tapi dia senang punya. Pasal kita masih dalam sektor satu. Sekali aku ada nampak ada macam roket kita ni, dia ada satu. Patut dia aku nampak macam laser. So kita just lawan sajalah. Yang ni kita boleh tenaga. Tenaga ni kita boleh contribute kepada mana-mana barang yang kita nak lah. Macam kau tahu ni, aku ada hotkey satu. So aku kasih tenaga kat dia. Dan ni kita boleh 3 fire lasers. Aku boleh kasih kat jauh kat dia. Yang bar kat tepi ni, dia adalah dia boleh cool down time ataupun dia bagi dia charge up dulu. So macam kita tengok kat diorang punya juga, diorang pun ada logo yang tak sama macam kita. So sekarang ni, wow. So sekarang ni kita nak biar dia attack jap bagi kita habis segala. So aku akan attack diorang punya missiles. Babi, aku dah attack ni, kau sempat lagi kau nak tembak lagi. Whoop, okay. Lebih just, oh captain, kau kira kira. So macam kau nampak tadi, dia attack kita, dia guna roket dia, tapi dia tembus shield. Itu kelebihan roket. Dia boleh ignore shield ni dan terus kena. Kalau dia guna laser tadi, dia kena hilangkan aku punya shield dulu, baru dia boleh attack. Okay. So aku keluarkan oksigen bagi tak ada apa-apa, bagi api terpadam. Dan aku terpaksa guna aku punya amethyst lah. Kalau contohnya kita lah, apa tu,
Kalau contohnya kita nak pause game, just tekan spacebar je. So kalau kau boleh tengok tangan aku, kau dapat lah, aku akan tekan spacebar banyak kali. So okay, sekarang ni kena tengok kita punya api dah padam. So kau akan tutup semua pintu, bukakan pintu kepada oksigen dan bagi seorang untuk repairkan dia. Sorry lah kalau aku laju sikit, tapi kalau boleh aku nak first episode ni memang banyak cakap lah, so aku boleh terangkan game ni macam mana. Ada shortcut juga kat sini. Macam aku cakap tadi, berlambak gila shortcut. Korang boleh cuba download game ni kat Steam dan cuba main. Memang aku rasa best gila lah. So sekarang ni kita tengok, dia dah repair sikit. Just 2 energy levels dia dah naik. Aku tak nak guna ni, aku nak guna ni. So that aku keluarkan tenaga daripada sini. Aku kasih tenaga di sini. So aku nak jimat roket aku 7, tak banyak. Okay, so sekarang ni kita tunggu dia load dan kita akan attackkan dia punya weapons. So kalau kau tengok yang belah merah ni, merah ni maksudnya oksigen dia tak ada lah. So aku kena bagi oksigen ni mengalir ke situ. Aku boleh tekan sini, bagi pintu semua terbuka, dan kita biasa je. Oh, nampak gaya dia dah mati. Nice. So setiap kali kita lawan, kita akan dapat benda yang kita nak lah. Macam contoh dekat sini, aku dapat 2 fuel. So aku tambah minyak 2 kali. Drone part 1. Walaupun aku tak ada drone, tak apalah. Part tu scraps, yang ni dah duit kita tu. So itu kita dapat lah. Okay, okay, kalau kita tengok sekali, kat sini ada distress. Distress dia ada 2 peluang. Antara kita boleh dapat something yang best ataupun something yang memang tak best. Sekarang ni aku tak akan ke distress, aku pergi tempat lain. Dan masalah tempat ni, kita ada di asteroid punya kawasan lah. Asteroid punya kawasan ni bahaya juga. Pasal kalau kau tengok nanti, batu dia akan attack kan kita punya kapal dan dia punya kapal. Ada win-lose situation jugalah. So aku akan ambil aku punya laser. Aku akan attackkan dia punya shield. So that shield dia jatuh, dia lagi senang kena. Kalau asteroid ni kena kat kita, dia akan kena shield. So macam tu lah. So kalau aku matikan dia punya shield, kita boleh menang. Senang ke? Senang ke? Game ni memang cukup simple, tapi complicated nak menang. Aku tak pernah jumpa boss langsung. Paling jauh aku pergi ke sektor 7. Okay, macam kita tengok tadi ya. Aku attack dia, dia dah jadi kuning. Maksudnya dia damage sedikit je, dia tak banyak. Okey lah kalau gitu, daripada tak ada. So orang ni akan cuba repair. Lambat lah, siap lambat dia. Wow. Kita kau ke situ, kena buka pintu je. Oh, lupa pintu aku rosak. Yep, macam aku cakap tadi. Kalau pintu rosak, aku tak ada apa-apa. Aku kena repair dia dulu. Okay, macam aku cakap sekarang ni, walaupun kita dah habis lama, kita still tak boleh lompat ke tempat lain. Pasal kita ada dalam area yang berbahaya. Kita kena tunggu dia charge. Tapi sekarang ni, kita punya captain punya tempat rosak. So, yeah. Keluarkan semua oksigen bagi tak boleh berhenti. Kata dah betulkan dia punya steering. Okay, betul macam steering pun. Betulkan dia punya steering. So dia akan charge balik eh. Tapi sekarang macam mana pun, aku tak nak keluar selagi aku tak matikan api. So, yeah. Jump. Kita pergi ke distress signal. Nampak tak warning tu? Itu yang jahat tu lah yang nak perang. Send your clue to Prada Fire. Okay, so sebenarnya tadi tu dia nak ceritakan yang apa tu, kapal depan sana ada masalah, dia terbakar. Kita antara kita boleh hantar kita punya kru ke dia untuk selamatkan, ataupun kita selamatkan mana saja yang ada. Aku tak nak hantar kru aku ke sana, pasal selalunya kalau aku hantar kru aku ke sana, dia akan mati. So aku akan kurang kru. That is not good. So sekarang ni aku, apa tu, aku cakap sampai je lah kru diorang. So sekarang kita akan dapat satu type alien ni. Alien ni dia cukup power untuk lawan. Nyawa dia pun 100 macam biasa macam semua orang. Tapi yang kelebihan dia ni, dia just attack apa tu, lawan laju lah. Oh shit, aku just lawan laju lah. Okay, kau pasal tak aku tekan apa ni? Aku tekan shortcut ni, buka pintu. Tapi aku tekan 2 kali, so pintu luar ni pun terbuka. So oksigen ni semua hilang. Kau dapat oksigen, aku dah naik balik. Whoops.
Okay, so kita gerak ke section seterusnya. Aku nak ambilkan satu section, satu episode. Kalau pasal ni macam panjang sikit lah. Okay, dalam sini the distress beacon is coming for a civilian ship. It appears it's being chased by a pirates. Dalam ni memang ada pirates. So pirates ni easy target sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau diorang punya barang dah tinggi, ya susah juga nak bunuh. So sekarang aku nak aid the civilian ship and attack the pirates. So now let me just charge up my master laser dan kita akan cuba kalahkan dia. Pada level awal shield ada satu saja. Kalau ada dua, tiga, aku rasa ni tak cukup. Aku pada satu shield. Yeah. Nice. Sekarang kita dah lowerkan dia punya dah tampung kepada oxygen tank. Nice. Pandai kau. Kalau aku tak sabar, aku guna je. Aku boleh loket. Tapi sekarang ni aku ya. Nice. Kalau dah merah, dia damage habis. So dia tak boleh guna langsung. So itu boleh bagus lah. Kita dapat api tu terbuka kan. Dia pergi nak repair balik lah. Tak sempat. Jawa kau tinggal 4 atas dia. Kau nak mati lah. One more strike and we are done. Come on, come on, come on. Tak payah repair, tak payah repair. Tak payah, kau nak mati dah. Fuck you, pirates. Nice. Okay, dalam kita break sempat, kita hancurkan pirate tu, kita dapat barang-barang sikit. Dapat droid satu, pisau satu dan scrap 13. Nice. A sector. Thanks. Dia tak kasih aku apa-apa. Wah, aku dah selamat ke kau. Kau tak kasih aku apa-apa. Sedangkan kita ingin the civilian, kalau kita dah tolong dia, dia akan kasih kita scrap ataupun duit lah. Tapi ni nampak gaya dia, dia tak ada kasih kita juga. Okay, terima kasih, bye. Okay, so kadang-kadang kita jumpa yang small station macam ni. Small station ni dia akan boleh tolong kita lah. Macam contohnya kita boleh, macam yang ni, kita boleh repair, kita boleh haul ataupun kita boleh nyawa. Dengan scrap, kita boleh duit. So sekarang ni tak banyak rosak sangat, aku just 5 sajalah. Aku rasa ni cukup kam-kam 5 kot. 3. Okay, dia dah tolak. Kita boleh scrap dan kita dah repair dengan nyawa yang penuh. Whoops, alamak, dah dekat. Aku harap korang sukalah dengan cara aku main ni. Kalau korang rasa korang nak main juga, korang pergi ke Steam dan korang boleh main jugalah kalau nak. Game ni memang cukup fun, memang cukup complicated. Tapi kalau korang dah reti guna, korang faham dah, memang best lah. Okay, baik kita, aku nak terangkan pasal diorang punya kapal. Sekarang ni aku attack dia, aku nak attack dia boleh shield dulu. Nak downkan shield dia macam tu. Sekarang dah megah, dah tak hidup dah. Dan aku nak attack dia boleh drone. Yang ni logo untuk drone. Ataupun yang ni lah, kenapa yang terlalu-terlalu itu drone ni lah. Yang ni namanya defense drone. Defense drone ni, nice miss. Defense drone ni kerja dia, kalau contohnya kau hantar roket, yang ni akan tembak roket tu. So ni roket tu dah, drone ni dah rosak. So boleh dia dah tak function. Kau boleh nampak lampu depan dia dah tak ada. So aku boleh attack dia punya weapons. And it's done. Okay, dia pun attack aku. Ni aku boleh attack mana-mana je, aku tak. Done. So kita dapat fuel 2, drone 41, scrap 16. Okay lah, boleh dapat duit sikit. Okay, last thing. Kita boleh upgradekan kita punya barang. Kita boleh upgradekan kita punya shield. Engine ni kita bagi laju charge, bagi senang kita nak jump. O2 just oxygen sajalah. Itu tak penting sangat. Weapons adalah weapons ni. Kita boleh tambah lagi weapons. Lepas tu heal ni just kita bagi heal lagi laju je. So sekarang ni aku nak upgradekan aku punya shield dulu. Aku tambah 2 lagi section untuk shield. Tapi bateri aku tak cukup lagi. Kalau kita tengok kan, aku boleh letak 2, tapi aku not enough power to fill the second layer of energy. So itu memang aku kena kumpul duit sikit dan aku kena tambah energy lah. Kita akan pergi ke sini sebelum kita pergi exit dan habiskan episod ni. So kita akan jumpa, kita jumpa auto assault dan lawan je lah. Ni susah sikit pasal dia macam tadi lah. Dia ada droid. Droid tu ni laser punya droid ni. Yep, laser punya droid. Laser punya droid ada kelebihan kekurangan dia juga. Laser tu memang sakit, tapi dia tak boleh tembuskan shield. Yep, dia boleh buat macam tu je. Kalau shield tu dah tak ada, baru dia boleh tembak. Sekarang ni dia ada 2 laser. Wah, fish lah. Alamak, kena dapat pistol ni. Yang ni namanya Iron
ionizer ke apa, iron punya pistol lah. Iron pistol ni dia macam dia stunkan kita punya barang. Macam contoh dia tadi, dia kena kita punya shield, dia stunkan shield dalam masa satu berapa saat ni lah. Aku pun tak ingat. So this is quite hard. This is quite hard. This is quite hard. Our oxygen is out. Kejap ya sayang, tengah perang. Oh come on. Alamak, kenapa aku attack situ? Nevermind, nevermind. Aku dah fokus siap. Ah, balas nak tunggu. So aku hantar je roket. Nice. Shield dia dah tak ada. So kita attack dia punya weapons. Oksigen aku tak siap. Okay, hole kita dah 50%. Dah bahaya juga tu. Tapi tak takpelah. Jadi dah tak siap lah sekali. Lagi sekali attack dah siap lah. 1, 2, 3. Bye. kita dapat 18 scrap. Okay lah. Kita dapat lagi 9 scrap dan anti-bio beam. Aku tak pernah guna sih benda ni. Benda ni sebenarnya. 2 powers beam weapon that generates damage enemy crew. Not that useful. Pasal aku tak upgradekan aku punya CCTV. Macam tadi kita tengok sebelah, kita dapat hitam tapi logo saja kan. Kalau kita ada CCTV ni ataupun sensor ni, kita upgradekan, kita boleh nampak dalam macam kita dapat kat kapal kita. So let's go to the exit and end the episode. Trade 1 fuel for 5 miss. Boom. It's really okay. Pasal resource ni mahal juga. Okay lah, tak kisah. So let's jump to the next sector. And this is the next sector. Kalau kau nak tahu dia apa, aku boleh terangkan pada episode akan datang. So thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye bye.